Oh mengapa bayanganmu selalu menggoda hari-hariku? Mungkinkah kau merasakannya yang ku rasakan? Jangan sampai hati ini mencinta tapi tak dicintai. Namun jika ini takdirku, tolong buktikan cinta dan sayangmu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rai Gede Ampat di sini. Apakah kalian semuanya sudah menemukan cinta sejatinya? Oh, kayak judul lagu nih. Ini pastinya lagunya Cepi. Yes, selfie tawanan nih kita kumpul di sini. Yuk. Kita bakal ya dari Cepi Yama juga ini. Iya, ini salah satu lagu ciptaannya Zelvi Yama. Cepi ini udah banyak banget menyiptain lagu tuh. Selain dinyanyiin sama Cepi sendiri, dinyanyiin juga waktu rame-rame yang Ramadan, iya, pernah Ramadan juga kan. Jadi Cepi ini multi talent ya, yes. Bukan cuma bisa nyanyi doang dan bercengkok, tapi bisa bikin lagu. Dan lagunya notasinya serem-serem. Bukan lagi, ngeri. Bukan kaleng-kaleng notasi lagunya kalau dibikin sama Cepi. Miring sana, miring sini, nadanya agak ngeri. Bukan lagi. Nah ini Cepi nyanyiin lagu Cinta Sejati ini live di panggung DA6. Betul sekali. Seperti apa Cepi nyanyiin lagu ini secara live? To break dulu, baru kita tontonin Cepi atau Selfie Yama ya. Cinta Sejati. Asik. Cepi ini gayanya benar menyesuaikan banget sama lagunya. Kok dia nyanyi lagu kalem. Ya, banget gayanya ya kan. Tapi tiba-tiba dapat lagu yang agak-agak riang tuh. Dia tuh badannya tuh beda gitu. Dan apa dari sorot matanya udah berbeda gitu ya kan. Asik. Oh. Aduh. Sumpah enak loh, banget loh. No beban, benar yes, no beban banget. Yes. Asik. Dia nggak lupa koreonya ya, karena di video klipnya juga ada dance-dance-nya gitu. Aduh, cengkoknya. Aku tuh suka banget Cepi tuh kalau nyanyi live tuh kita nggak pernah denger dia kayak kurang sedikit nyanyi atau gimana gitu ya, benar-benar on tune gitu ya kan, nggak ada yang sharp, nggak ada yang gimana gitu nada dia tuh. Dari cengkoknya enak banget. Aduh, gila sih. Ini masih normal nih. Iya, normal. Kita tengok nih apakah berimprove. Aduh. Enak banget cengkoknya. Tapi jujur ya, suaranya Cepi ini tipe suara yang bernyawa. Ya, ada ruh gitu. Ada ruhnya, kalau KDI itu gitar. Ah, betul. Gitar tuh tipe suaranya tuh beruh. Jadi gak perlu dianeh-anehin pun udah ada ruhnya, ada feelnya udah enak gitu. Cepi seperti itu tuh. Yes. Oh.
lincah dan energik banget. Itu dia. Senang banget sih ngeliat Cepi yang ceria kayak gini. Yes, benar-benar aku bilang tadi no beban banget di sini. Betul. Ya kan? Benar-benar. Enjoy banget dia nyanyiinnya. Asik. Aduh. Asik. Oh. Oh. Tolong Cepi, tolong. Itu tuh udah cepet banget Cepi. Mohon maaf, itu cengkoknya juga cepet banget jadinya. Improve-nya, oh gila sih ini. Gila. Orang normal gak bisa ngikutin nih. Ini yang bisa ngikutin cengkoknya Cepi, The Flash. Iya, yes, bener. Cepet banget cengkoknya. Aduh, mampus gak tuh. Udah mulai menggila ya. Mulai ini. Setelah rap pertama nih udah menggila nih Cepi ini. Semua dicengkokin sama dia. Sentilnya, manjanya dapat banget. Aku malah lihat ekspresinya Cepi, gila ekspresinya benar-benar kayak orang jatuh cinta banget. Lepas gitu. Banget iya. Itu ya. Tonya ada. Mampus ya. Mampus. Tolong Cepi, ini manusia biasa gak bisa ngikutin. Gimana ya? Gitu lah ya. Dia tuh cepet banget turunnya. Gak bisa ngikutinnya. Gila, benar-benar. Gila sih. Dua kali udah ngulangin cengkoknya. Baru kita bahas nih, kita tunggu nih. Apakah bakal akrobat? Ternyata Cepi keluar nih. Kena akrobat lagi ini lah namanya, gila. Buset. Kau nyanyi apa emosi? Cakep. Aduh, kaget loh hamba. Tadet kita tadet ngeliat. Semangat banget nih Selvita. Selvita, best tapi dia tahu lagunya best. Bener. Nice. Tolong Cepi, tolong. Tolong kurangin cengkoknya biar bisa ngikut. Karena manusia biasa nggak bisa ngikutin. Itu beli pita suara di mana? Lakukannya Cepi ini beda kayaknya sama manusia biasa ya. Sumpah ya, ini dari awal kita cuma melihat Cepi itu bernyanyi dengan normal ya. Yes. Normal itu sesuai sama original lagunya. Ya cuma keceriaannya aku suka. Ya vibesnya tuh benar-benar ngajak dia ya, gitu kan. Tapi Setelah ref itu, ya tadi awal-awal masih adalah tipis-tipis manja tipis-tipis. Gitu dimasukin sama dia. Setelah itu benar-benar aduh. Tapi itu loh, aku sering bilang Kak Cep ini sering ngasih cengkok. Tapi dia tahu nempatin gitu, jadi nggak berlebihan gitu. Nggak semua tempat dicengkokin sama Cepi, nggak semua baris dicengkokin sama dia. Betul, dia. Tapi ada part-part yang benar-benar, oh ini bomnya nih dicengkokin. Nah, ini enak nih kalau dicengkokin gitu. Benar. Ya kan? Bener. Dan lain-lain tuh cuma main-main rasa aja, main-main centil-centilnya gitu. Tapi aku suka banget ini, benar-benar dapet banget loh dari body language-nya. Dari sorot matanya Cepi, centilnya, genitnya tuh dapet dan tetap sesuai dengan Cepi yang berhijab gitu. Iya, yang centilnya nggak berlebihan gitu. Karena ada orang centil seksi, ada orang centil yang sesuai karena menyesuaikan sama keadaannya dia gitu. Dan ini keren banget sih, enak.
banget ternyata. Gila cengkoknya, Allah Akbar, ini banjir. Gila, gila Cepi keren. Yes. Kita tunggu nih karya Cepi selanjutnya atau live Cepi selanjutnya nih. Yes, betul sekali. Buat kalian juga kita tunggu nih, jarinya bergerak, mau mencet tombol subre. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.